Syederalun Dewan Perwakilan Rakyat Aceh menggelar rapat membahas surat Mendagri terkait pembatalan Kanun Aceh Nomor 3 tahun 2013 tentang bendera dan lambang Aceh. Rapat yang dipimpin oleh Ketua DPR Aceh Sulaiman berlangsung di ruang rapat Badan Musyawarah DPR Aceh Senin sekira pukul 12.40. Hadir juga PLT Gubernur Aceh Nova Eriansyah yang didampingi para kepala SKPA terkait. Mantan Ketua DPR Aceh Tengku Muharudin juga turut hadir. Kehadirannya untuk didengar keterangannya terkait surat pembatalan kanun bendera dan lambang Aceh. Dalam hal Gubernur Aceh atau DPR Aceh tidak dapat menerima keputusan menteri ini dengan alasan yang dapat dibenarkan oleh ketentuan perundang-undangan, Gubernur Aceh dan atau DPR Aceh dapat mengajukan keberatan kepada Presiden paling lambat 14 hari sejak keputusan menteri ini diterima. Kepala Kepolisian, Jaksa Agung, Ketua Dewan Perwakilan Rakyat Aceh, Panglima Daerah Militer Skandar Muda, Kepala Kepolisian Daerah Aceh, dan Kepala Kejaksaan Tinggi. Dan juga tidak disebutkan gubernur di sini. Makanya surat ini aneh. Yang satu sisi memerintahkan kepada gubernur, seharusnya dituju kepada gubernur. Kalau memang tidak ditujukan, disebutkan juga kepada gubernur. Ini tidak ada. Ini menjadi persoalan hukum, persoalan administrasi. Dan ini maka tidak dapat kita terima karena keputusan ini, pembatalan ini tidak sesuai dengan undang-undang. Pak, sedikit Pak, mungkin terkait surat ini, tadi Bapak menyampaikan ini dari segi fisik ya, banyak tidak benar. Artinya, dan Bapak menganggap surat ini surat hoax. Mungkin bisa dijelaskan lebih lanjut Pak. Enggak, yang jelas itu ada dua, satu SK, satu surat. Keduanya tidak ada ditujukan kepada gubernur. Oleh karenanya, saya tidak ingin mengomentari lebih jauh. Berdasarkan hari ini ada fisik di atas meja saya ketika rapat bersama DPRA, itu saya anggap tidak ada. Saya anggap tidak ada. Namun demikian saya tidak ingin menganggap remeh masalah ini. Kami menyikapinya dengan serius. Yang pertama dengan langkah meneliti secara seksama fisik dan administrasi surat. Kemudian mengklarifikasinya ke Kemendagri, kepada pihak yang berwenang di Kemendagri. Artinya seperti yang disampaikan tadi bahwa kanun ini masih belum ada yang dibatalkan berarti. Ya, itu saya sama dengan keterangan Pak Karo. Agak panjang itu kan. Nanti tanya Pak Karo, sama bahasa saya dengan beliau, tidak ada unsur kebenaran dari surat ini. Ya, kalau tidak ada unsur kebenaran kan salah. Maka apa yang sudah berjalan ya itu sah. Ya. Dari Banda Aceh, Suburdani, Serambi On TV.